Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tea di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Saat ini saya kembali berada di salah satu perumahan yang berada di sisi tol Purbaleunyi, di ruas Padalarang Cileunyi di KM 145 sebelah utara. Di sisi sebelah selatan, di atas trek elevated kereta cepat Jakarta-Bandung, saat ini sedang dilakukan penarikan rel 500 meter yang ke-9 di jalur 2 sebelah utara. Dengan selesainya penarikan rel ini, nantinya total rel yang sudah ditarik di jalur 2 trek elevated kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 4.500 meter atau 4,5 km. Sahabat, di area ini merupakan area yang sangat unik, di mana jalur trek elevated kereta cepat Jakarta-Bandung akan berpindah posisi, melintang dari sisi sebelah selatan ke sisi sebelah utara. Dan ini terjadi pada kilometer 145 tol Purbaleunyi atau di daerah kerja DK 135. Setelah menyeberang ke sebelah kanan, trek elevated kereta cepat akan terus berada di sisi sebelah kanan sampai ke kilometer 125 di daerah Padalarang. Dan setelah itu trek kereta cepat Jakarta-Bandung akan menembus ke dalam Gunung Bohong atau Tunnel 11 sepanjang lebih kurang 1-2 km atau 1.200 meter. Untuk mengetahui proses penarikan rel batangan 500 meter yang ke-9 di atas trek elevated kereta cepat Jakarta-Bandung di jalur 2, silahkan simak videonya sampai tuntas. Thank you.
Sahabat, itulah kegiatan saya di siang hari ini, hari Minggu, 31 Juli 2022. Melihat proses penarikan di atas, melihat proses penarikan rel batangan 500 meter di atas trek elevated kereta cepat Jakarta-Bandung di jalur 2, daerah kerja 135. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.